Di pekan ini tersisa 5 besar KDI 2022. Dan salah satu kontestannya adalah Astra asal Padang, Sumatera Barat. Dan kepada tim BTS, Astra pun mencurahkan isi hatinya terkait kebahagiaannya masuk ke 5 besar. Udah 5 besar sekarang, alhamdulillah. Gak nyangka Astra udah nyampe ke 5 besar dari 1000 orang di Indonesia yang pengen ikut dangdut, ikut KDI, tersisa sekarang tinggal 5. Alhamdulillah, terima kasih buat orang tua, buat fans juga semuanya, buat teman-teman yang udah dukung, terima kasih. Aku flashback lagi ke belakang dari awal aku mengikuti ajang KDI 2022. Dari enggak yakin, sebenarnya aku dari awal tuh emang enggak yakin banget karena saya tidak penyanyi dangdut, tapi aku pengen coba nih, aku harus belajar, aku harus bisa, aku yakin aku bisa. Alhamdulillah, karena tekad, karena aku yakin, alhamdulillah sekarang sampai 5 besar. Di 5 besar ini aku harus menyiapkan strategi terbesar karena tinggal beberapa minggu lagi bakal jadi tiga, terus bakal diadu lagi jadi 2. Nah, aku udah ada strategi, tapi ini harus aku simpan dulu. Nah, biar teman-teman peserta semua penasaran. Mudah-mudahan strategi yang aku susun ini bisa menjadi senjata buat aku, biar aku bisa menang di tahun ini. Amin ya Allah, amin. Nah, di 5 besar ini, saingan terbesarku adalah Nilam. Nilam. Karena gak tau kenapa Nilam itu makin kesitu makin menyeramkan. Makin menyeramkan dan jujur, dia makan semua lagu. Mau ngebeat, mau dikasih lagu balat, medium, apa aja kayaknya dimakan sama dia. Mau teriak-teriak, mau sedih-sedih. Dayan, bener gak sih, Yan? Iya, sini. Siapa menurutmu, siapa saingan terbesarmu? Saingan terberatku? Jujur lah. Oke, jujur. Kalau boleh jujur sih aku Bulan sih. Bulan, kamu Bulan. Ya, cukup itu doang ya, cabut. Cabut, udah. Ini bagianku, nanti bagianmu ya. Komentar terpedas yang bikin hatiku hancur. Masih Danang. Dia pernah bilang, ini penampilan terburuk. Itu adalah salah satu kalimat yang bikin aku down. Tapi itu nggak jadi masalah sebenarnya. Justru malah aku bilang gini, awas. Nah gitu, awas. Aku bakal punya sesuatu yang besar yang bakal bikin kalian terdiam. Aku salah satu peserta yang kalau udah ditekan, diremehin, aku bakal buat sesuatu yang besar. Dengan keinginanku membuat sesuatu yang besar itu, buat teman-teman KDI Mania, jangan lupa terus dukung aku, vote aku, jangan pernah lupa sama Astra Padang ya, vote. Gampang banget caranya, tinggal download at Stay Plus, vote sepanjang-panjangnya, cari banner KDI, cari foto Astra Tani mukaku. Di BTS juga jangan lupa dukung aku. Iya, nah, denger ya. Ini yang mau dukung aku, yang dukung bakal aku kasih rendang. Dukung aku sampai aku nanti jadi juara, bakal aku bagi-bagiin rendang. Oke? Ya, tunggu ya. Bye, kalau gitu bye dulu ya. Dukung-dukung ya, jangan lupa ya. Dukung ya. Wah, Astra, jangan sampai Mimin gak kebagian ya nasi rendangnya. Pokoknya Mimin doain deh, semoga Astra juara 3 besar. Juara 1 aja deh. KDI Mania juga dukung Astra ya dengan cara vote sebanyak-banyaknya melalui RCTI Plus. Dan jangan lupa juga untuk selalu update video seru-seru lainnya hanya di YouTube Official MNC TV. Mimin pamit, dadah!